Nah, zaman dulu aku tu ya tak ada dengar rebel. Dia tak ada zaman dulu. Zaman dulu orang zaman Nabi. Orang zaman dulu itu dia tak lewat semaya. Tak lupa. Dalam hati tak je. Tupai matahari ya tengok. Cuaca dia. Tak lupa kalau bel pun tak petak dengan jauh sebab bel mulut saja. Tak orang dengar ngangut tak orang sangat. Tapi buat apa tak lewat? Buat apa tak butuh? Buat apa tak capai? Kita lah ni je banyak tapi terlewat buat apa capai, buat apa yang dia tak ada. Nah, kita pakai cek diri. Cek malah halusi, kena tipu. Kena tipu lah tu. Dalam hab juruh, dia tipu dalam hati tu. Kalau mau awal, takut tipu dari situ. Pasal sedak ada, kena aku akan awal dari remo. Kita lebih dari remo juga. Nah, tu kau tu ada. Oh, kena jaga lah tu ni. Nak wuduk tah mustaqim tah yang betul molek ni bukan mudah. Cetek ni subhanallah. Kalau ia tak bijak, Tuhan tak wik bijakkan dia, ia tak boleh tipu, tak ada. Tak boleh tipu, tak ada. Tak ada rasul lagi nak, tak boleh tipu. Tengok tipu tak ada lah nak. Tak ada ni ia tak boleh syurga. Lepas tu cetek hijau dia, pisah nak waktu baik tak ada luar syurga. Dia pisah. Tak ada apa tahu. Kata ya ni syaitan nak tipu dia, itu herat tepik luar syurga. Ya takut. Tak nak tu baik. Nak duduk luar syurga. Syaitan mai tipu lah anak. Mu nak duduk lama sini tak mau hati. Nak duduk luar syurga. Nak makan wah kau ni. Nah, ya tel. Tel mikuh ya nak dah. Ada nak duduk luar syurga tak mau. Nak. Lepas tu lah ni. Ya pergi turut lorong ya dah. Gajak tu biar mentah-mentah itu. Ya turut lorong dia dah. Nah. Sekali ada pun nak duduk syurga tak mau tubik, nak uis selamat dalam syurga, dia pun tipu nak uis duduk syurga sama apa tu kak. Tengok. Silap juga tak ada pun. Dia kata, tu cara dia tipu. Sampai itu, kalau orang biasa raja wa amat, dia tipu biasa raja wa amat. Orang raja baca Quran, dia tipu biasa baca, raja baca Quran. Orang biasa raja bosa, dia tipu biasa raja bosa. Dia tipu biasa itu. Itu itu Allah kita. Itu lawang kita. Pastu ya pisah celah-celah tu kita luai bila, galik bila ya biar kita ya tu hari. Baik itu. Kalau orang puasa, tengok dia fadil tengok. Orang puasa. Puasa sunat buka puasa awal-awal. Boleh kelebihan banyak. Pastu semayang apa? Nak awal waktu. Ah tengok tengok tengok. Semayang molek awal waktu. Puasa pun buka molek waktu. Semaya molek sahawak. Molek dia tak kebaya tu ulang. Puasa kena awak tengok. Awak-awak belakang. Lepas tu kita nyeberak lebih buka puasa awak tu. Makin banyak apa tak ada nak semaya. Dia lah semaya tak ada yang kelebihan. Padahal ada sejid dah. Kenapa tu? Ada sejid dah. Ada etikah dah misalnya. Dalam hatu pun tak boleh jaga lagi. Dalam hal nak kelebihan tu. Padahal kita nak kelebihan dah. Apa tu? Mari etikah, mari buka puasa sekali, mari tu, mari. Nak kelebihan dalam hati tu, tak boleh kelebihan juga. Juga makan banyak dia ni, bugi kelebihan. Boleh sah kelebihan buka awal, juga makan banyak doa. Telajak situ, mari pura di semaya ni. Walaupun ada semaya waktu tu, tak buat namanya sunat. Jadi, butuh-butuh banyak cara, bolehnya buka puasa awal. Lepas tu, rugi banyak cara lagi. Apa tu? Lapa dengan rugi tak ada. Bukan rugi berdosa tu, tak. Rugi makna kata kita nak kelebihan tapi boleh sah rugi buat 3-4 kali. Kalau kita tak puasa, deh maya awak. Gagah maya sunat. Ha, kata puasa. Pada berkati. Bila kita puasa, ni makan banyak doa. Tak deh maya awak. Maya hujung-hujung, maya pelutih-letih. Lepas tu sudah maya fardu, tak ada yang tahu maya sunat lah. Lemah dah. Jadi rugi banyak kali. Dia lah nak kelebihan. Ingat, kena harus benar mana setan ni. Ha. Itulah bagi kita pergi hadir tu, saya tak lekat buku oleh dia. Dia murid kita kelai. Ha, murid kita kelai. Setengah daripada manusia, kita berhati. Ada ulama wakil air juga kata, PC manusia setengah-setengah ia tertipu dengan pakaian dia juga. Orang jahil. Nak nampak lain, dia pakai cuak orang lain. Apa tu? Pakai cok orang lain, nampak lain. Bukan lain. Bukan lain ni pakai ye. Biar orang dulu ingat, orang-orang tua dulu.
Orang tu buat kapung hok tak ana baca tu baca tak leh dia tak lebar apa. Nak kapi tak wani. Ke tua-tua dulu kan. Duduklah kapo tak ani kapi ah. Nak pergi Mekah tak wani. Kalau muda-muda takut kelek tak juruh lagi. Nak kapi tak wani takut demo tengok subuh baca-baca ni tak wani. Ke dulu ya kira kata pakaian tu pakaian tak ada kalau kita pakai kalau isi tak ada. Orang dulu aku tu boleh cek orang pakai pios saja tak akan sampai ha perekat dia alai tak tu orang sampai tak tu dia boleh cek sungguh dia pakai ya orang dulu dia boleh cek dia pakai ya ha lah ni tak boleh cek dah sebab ramai orang tak alai orang jahil tapi buat-buat pasal alai ama pasal tipu pasal kena boleh akan pios nak pakai cuk kat alai tak ada isi tak apa pasal kena apa tu tu tertipu rasa kata tak apa dah. Kita rasa boleh duduk dah, masuk kelung sangka orang lain boleh dah. Sebab kita support orang lain. Banyak. Nah, hak ni ulama yang banding ni. Dia kata, banding lagu ni. Ada orang tua sorang dia kata. Banding ya, banding ulama ni. Banding orang yang biasa gila ke pakai ya. Nampak dia pakai hebat. Nak pakai hati. Dia banding support orang tua sorang. Tengok le gambar, tengok orang yang biasa apa ni penglima perai lah. Ha, ketua perai biasanya metak. Tengok demo hebat, pakai baju besi, pakai topi besi. Orang nak perai kau nak main dulu lah. Buat pedai perai, buat ahli perai nak kuda. Lepas tu, bos sudah klik perai lagi perai benar demo pun pakai puji. Kadang sengah-sengah negeri, buat patung, buat tokong tengah padai, tengah patah. Apa ni, nak melia ke orang berjasa. Lepas tu orang tua ni yang tengok orang tu kedai bayi nak buat apa lima tu hati. Beli baju besi pakai. Beli sokok besi, topi besi pakai. Pakai cuk supa tu. Buat siapa beri yang sungguh misalnya raja suruh pecah cuk tu nak anak. Kau duduk dari cuk apa? Nampak hebat. Siapa nak pakai raja-raja apa? Kau akan pecah cuk belakang. Tengok tubuh. Pakai pecah belakang. Orang yang sungguh nak apa? Pecah tengok dada, kemah. Tua pun gagah sungguh. Orang yang tiru ni. Cak-cuk tak nak tengok tubuh ke? Ha, yak serangai, nak ada orang. Ha, situ raja murid pula. Ha, murid pukul ni. Apa kata? Tu bandingnya ulama pasal tu. Jadi buat-buat, tiru-tiru, kau sungguh dah tertipu. Nah, dengan zohi, dengan pakaian zohi, dengan gaya hidup. Waktu banyak punah agama kita buku tu banyak. Orang kafir tengok orang Islam, dia tengok di zohi ya. Dengan kalau Islam tak ni, baik asal-masal. Bik ramai orang-orang rupa kata pada orang Islam, dia kata, orang yang biasa masuk Islam, dah. Dia kata, mujurlah aku temui Islam dulu, belum ada tengok orang Islam. Dah. Orang kafir, orang-orang rupa kata gitu. Dia masuk Islam, lepas tu mari tengok orang Islam. Orang Islam teruk. Dia kata, mujurlah aku masuk Islam, belum ada tengok orang Islam. Mana temui Islam dulu. Kalau temui orang Islam dulu, belum ada Islam, ya, tak asal. Sebab gambar kata Islam dah lagu ni. Banyak orang kita dah biasa tipu diri, tipu panggil tengok orang luar tengok kata Islam dah macam ni. Padahal kulit dia ke semua. Habis ingat. Itu di antara benda-benda yang kita kena jaga. Setengah daripadanya. Orang main dulu tak ada, main kita ada. Biasa buat masjid, buat sekolah, buat biasa benda wakah, molek. Tapi kadang-kadang setengah-setengah orang itu kalau buat dah ke apa dah kena tanda nama ya itu. Ha, terus basah. Nah. Kena tanda nama dia. Lama kelamaan kali dua tanda, dua tiga tanda, empat tanda, buat tak tanda sekali. Ya mari bahasa lain dah. Bahasa tak sedap duk, bahasa tak kena, kena tanda. Ha, basah, biasa bui ke apa-apa, biasa kena tanda. Ha, terus basah. Bui malah dah. Nyu tipu dia kata kena nanda ate. Nobo nama yo ate. Nobo lebok nama yo. Beli nyok nah nyok nah. Ikhlas di hati. Tapi lama kelama ni sekali dua dua ke kali lama-lama yo lekat di hati. Dia tak nanda sekali malah tanda. Mana nama ku dak mana? Nah, yo mari lu. Jadi mari boleh jadi kuasa serabu dia kata beri sak ni nak tanda ke nak wi pahala. Nah, terus basa. Ada. Setengah daripadanya pesen jangok masjid. Ada ke pesen era belakang tu? Kalau masjid semua-semua tak boleh jangok sangat. Siapa ke lukis dalam masjid tu ku pesen
buat kok tu kok ni yang dipegang mana tak boleh juga. Itu tak boleh juga. Termasuk dalam dilarang dalam Islam. Nah, siapa ke orang semaya tak khusyuk pakai dia baca tu, tu gaduh ngatu, tu kata tengok benda molek tu bukan mari nak semaya sangat tak jadi punah. Apa dia ni khusyuk orang semaya, hati orang semaya dipunah. Nah, tak molek ke dalam Islam. Banyak benda-benda. Dan sengah-sengah ada sebut nak kata, di antara alamat kiamat, pakai ada petewah. Hab jangok, hab sobek, hab si hiasai masjid. Ada juga setengah daripada alamat kiamat. Nah, akhir-akhir jadi lagu tu. Dengan sepemisah sepemisah Malaysia. Oh masjid, Masya Allah. Nah, pun tengok berbiagi biar semaya. Masjid. Tengok, tengok kau tak tahu ke semaya, kita rasa kau penuh ke semaya. Kau pergi tengok biar semaya. Biar subuh, terutama kali. Tahu? Tak? Tahu ke mana? Atau semua tu molek lah buat masjid. Tapi, buat itu telajok. Siapakah? Orang semaya aku tak ada, tak ada gaduh orang semaya. Bagi semaya itu jadi menyebab tak khusyuk. Ada juga. Ada juga macam tu. Semua tu benda-benda pesim sakup paut dengar. Bengak-ingat kita akan kena tipu. Hak tu Facebook kata, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia ni pesim tipu. Bukan hak sungguh. Tipu. Jangan rasa berat sangat. Tujuan Tuhannya nak helak kita supaya mengadap ke akhirat. Nak helak kita mengadap ke akhirat. Hak tu hak sungguh. Uiddat lillazina amanu billahi wa rasulih. Tujuan Tuhan cadai syurga, cadai gapo dia kesenangan di akhirat. Patu royak ku senang kita. Tujuan Nabi kita hadap ke akhirat. Tuhan cadai untuk benar ni untuk orang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Kalau beriman sungguh dengan Allah, ya kena turut perintah Allah dan turut perintah Rasul. Tuhan kata cepat, cepat. Cepat ke mana? Cepat ke yang suruh. Kita dok, kita cepat hak kita deno, kita cepat ke benda Tuhan kata tipu, kita gelamak hak Tuhan kata cadel syurga. Cepat juga cepat tak kena. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan Allah yang diberi kepada siapa yang dia kehendaki. Tuhan beri belaka kepada yang dia kehendaki. Kelebihan Tuhan. Tuhan ni benar lebih. Ya lebih, ya, ya banyak. Fadlullah, lebih. Supaya saya lipah. Saya banyak, lebih. Duk lipah kelong-kelong, ambil lah biar nak pun. Nak buat apa, tak apa lah. Habis tu, rezeki Tuhan, menikmat Tuhan, gapa rahmat Tuhan, gapa dia keberian Tuhan, ya belakang. Kafir tak kafir, ya belakang. Sebab bukan benda agama. Ha, di situ, ya, benar lebih. Sebab tu, perita saya beli kita lebih lah. Buat saya ke kapung, saya carok. Beli carok. Duk gelong-gelong lah tu beri gitu. Ambil lah biar nak masuk kereta, nak masuk polah lah. Ya bagi lebih. Seolah dah gitu dah. Bek Tuhan ni, dunia ni, fadlullah, ya beri. Dan bukan balasai lagi. Berarti jangan tertipu situ. Kita jangan berasa kata dunia balasai. Bukan balasai. Bukan balasai lagi. Dunia ni tu hero baru. Bek dia hero belakang makhluk dia. Raka tak raka, hero belakang. Bukan balasai. Nah, habis tu ada kita kadang-kadang kena tipu kata kita ada rasa degi dengan kafir. Banyak orang Islam kita tengok kafir rasa degi. Banyak. Dekat berkampung banyak kita dengar. Kata, oh, Tuhan, kena orang kafir, deraka, tak ada buat amal apa, kaya. Kita orang Islam buat amal, doa sama-sama, tak ada apa, tak ada apa, terima. Sesuai apa lah ni, tak ada apa, kerana. Ke mana? Nah, jadi seolah kata kita ni degi dengan kafir. Kena supaya, tukarlah lah. Tukar jadi Tuhan kata, Tuhan kalau Tuhan kata mana, tukar tak? Mung kaya supaya, jadi ya di sepamu. Ah, tukar banyak kali. Maka tukar. Nah. Tukar di supaya, kaya supaya, tapi tak ada agama. Dia jadi supaya kita. Sesak supaya kita, duduk pasang biasa supaya kita, tapi ada agama. Ah, kalau boleh tukar, ramah ke tukar. Nah. Ramah ke duduk-duki ke kafe. Subhanallah, tak ada kena degi. Silat tu. Silat tu bahaya kata tu, tu hewi kaya kafe tu sebagai balasai. Bukan. Bukan dia. Balasai bukan dunia. Hak tu, hak tu benda tak pakar tu. Tu hewi kaya kafe, cek benda tu tak pakar. Ada harga.
adalah hari Nabi ke? Kalulah dunia ni sama besar dengan saya nyamuk, nasihat itu saya tak wis tegak saya kepada kafe. Kalau saya ada duit juta-juta tu, tak ada harga di situ. Tak ada harga. Kalau saya kita ni ada harga. Wui iman, wui agama, wui Islam, wui pahal, wui ilmu, wui jalan apa, jalan ke syurga. Hak ni harga mahal. Nak beli kan, dengan harganya anak. Ada harga nak beli. Nabi masuk Islam, nak beli harganya anak. Nabi pahal Islam, harga berapa? Nah. Kalau saya tak wui, tak akan nak usaha. Sebab kita belah anak-anak dah. Kita habis gerai nak wui anak pun jadi nak atas langit dia boleh. Allah ingin kena panah kena bijak kena. Nah, tapi dia tu hai tak wik. Habis duit nyana pun tak ada. Apa tu? Itu semua tu di Allah Ta'ala. Sampai tu, tu hai wik kita ni, Alhamdulillah. Nah, tu hai saya kita, wik lebih hewara kita. Jangan kita ada berdekir yang kafir. Kalau buat berdekir tu, ya dia kena tipu kita. Wasa melio dia memang wasa hina lah kita. Wasa orang kafe melio kita wasa hina sebab kita sesak. Bukan. Sesak kaya tu adalah Tuhan takdir. Lepas tu Tuhan tahu kata wui lagu ni kita ni lebih faedah pada wui lagu tu. Tuhan tahu. Kalau Tuhan nak takdir kita jadi ahli syurga, Tuhan tahu. Jalan syurga bagi mana, mudah payah bagi mana, Tuhan tahu. Orang kaya dengan sesak ni, orang kaya lebih payah masuk syurga. Mengikut hak sungguh. Tapi mengikut kaki. Kalau sebenarnya mudah, tapi jadi payah sebalik. Nah, payah masuk syurga. Padahal hak sungguh-sungguh mudah lah orang kaya. Nak buat haji berkali-kali boleh. Nah, tahu boleh duit dah. Tapi hak sungguh, tak ada gitu. Adalah syurga kebanyakan orang sesak. Dengan orang kaya, bilangin. Nah, Nabi sendiri, bukan tu saya tak tahu, tu saya biasa tahu ke Nabi. Nak kaya boleh. Nak buat bukit Uhud jadi mah nak pergi Nabi. Boleh kan Nabi nak. Nabi tak pilih lah tu. Nabi nak biasa dia duduk tu. Nak ayat katanya, ada kelebihan tu. Nah, tapi tu jangan nak tipu. Orang sesak jangan tipu. Sesak tak tipu. Tipu di syaitan, tipu di dunia. Orang kaya pun jangan nak tipu. Nah, jangan berasa kata kalau orang kaya. Jangan berasa kata, boleh hipung duit banyak kena dah. Kita buat emas maye besi ni cara kita ni support demo. Berarti kita duit dah labo kita dunia boleh harap boleh. Nah. Nanti pun hipung kita taruh banyak tu bukan faedah. Hak sungguh. Tu hari kita untuk kita belanja hak sungguh. Kita belanja. Kalau tak belanja rugi besar. Ya rugi besar. Kalau kita mati boleh demo. Rugi besar. Nah, semua harta ni hak Tuhan. Bukan hak kita. Walillahi mirasus samawati wal ard. Bagi Allah Taala segala pusaka langit dan dan bumi. Pusaka semua milik Tuhan belaka. Lah ni tak apalah kita ada harta. Bagi kita mati boleh pia. Boleh kat anak kita, bak anak anda. Anak mati boleh cucu, cucu mati boleh cicit. Kalau mati apa? Milik Tuhan. Ya? Ada biar buat pergi. Tak luar perkara ni. Kita makan tinggal sini belakang, kalau tak ada orang yang sangat habuk. Kalau makan masuk, berok tinggal sini. Hak sini belakang. Semua kalau tinggal habis, ada biar dah. Klik tu lah. Baik tu kalau orang mati tak ada orang. Anak tak ada orang, tak ada klik biar. Baik tu rumah, klik tu lah. Baik tu kita rugi, kalau kita duk jaga ni, kita tak guna dia. Baik kita mati, klik tu lah. Nah. Atu nak katanya tertipu. Lepas itu kita teringat kepada cerita zaman sahabat dulu di Madinah, puak muhajirin. Kita biasa dengar cerita ni, puak muhajirin di Mekah yang hijrah ke Madinah kebanyakan fasik miskin. Dia pergi Madinah, puak Madinah ni puak ansar orang kaya sebab orang tepat ada kebun, ada menego, ada kota, ada gono. Orang Mekah ni hijrah ke yang kain selapung, tak ada wah kata. Harta tinggal Mekah pun. Hidup di Madinah, orang sesak main mengadu hal ke Nabi, kata, ya Rasulullah, fuak orang kaya kena dia. Jadi main mengadu biasa ni seolah kata, bukan deki, deki ke kaya, orang sesak deki ke kaya. Dia kata, ya Rasulullah, orang kaya kena dia. Semaya sebab kita, puasa sebab kita, buat amal lain sebab kita belakang.
Dia sedekah boleh, kita tak boleh. Dia boleh nekah hamba, kita tak boleh nekah hamba. Duit tak ada. Deki ke orang kaya. Nah, lah ni tak ada kena deki. Resul tak ada deki orang kaya. Sebab serupa ya. Dulu kan deki. Bukan deki biasa yang harta banyak. Tak ada deki situ. Deki tu juga ada harta belanja. Ya deki situ. Kita lah ni deki tak serupa. Deki harta banyak tu. Ah, dia harta banyak. Kita tak ada. Ambil ni biasa tu. Dia tak ada lah tu. Ada apa? Banyak-banyak gila mak. Tapi banyak patut belanja. Ha, dia deki situ. Deki situ tak apa. Enggak dengan Nabi. Ah, sudah. Nabi kata gini, aku nak ayak mung satu amalan, kalau mu amalan ni mung boleh pahala kelebihanmu lebih baik pada orang sedekah dengan duit. Anak ah buat ni, nak tewah ni, tewah. Masuk ayat kata sabiqun ni, tewah. Tewah resok tewah kaya. Nah. Tewah. Sebab zaman zaman tu kaya pergi sungguh, yo guna kaya area tu untuk pergi syurga. Ah resok tengok. Jadi tak ada tugas buat dia. Yo guna orang ya. Kita tak ada. Dia mungkin berat. Lagi mengadu Nabi kata gini. Muat aman ni. Lepas tu insyaAllah. Amalanmu ni kalau muat semua. Bukan buat kali tu. Aman lah. Buat biasa jadi istiqamah. Pahalamu lebih banyak pada orang. Dekat dengan duit. Gapa dia? Mudah ya. Nabi ajar. Lepas kali semaya. Tiap-tiap lepas kali semaya. Waktu. Bacalah subhanallah. Alhamdulillah. Allah akbar 33 kali. Itu yang amalan dia. Boleh pahala. Sedekah lebih baik daripada orang sedekah dengan duit. Kalau orang resok pak amal macam tu. Nak gila orang kaya sedekah lebih dia lagi. Kalau orang kaya sedekah tak nak kacau mula. Ha yo kalau pak lek buat amal jaga dia, do tak lama mari jumpa Nabi pula ya Rasulullah. Kok ya tahu pak kita juga. Kok ya buat pak kita juga. Ya tahu ya pecah rusia nak setiap hari. Fok ya biasa lagu tu berlaku orang sampai dulu ya biasa matoh mana amalai baru-baru tak apa fok ya ada apa ni so tanya hapco wakma juga maka ya Nabi Rasulullah fok ya wakma kita juga mana wakna anda ni ni ya semua Allah kita orang kita Nabi hana wakna Nabi kata zalika fadlullahi yu'tihi man yasha so Nabi kata itulah kelebihan Allah Ta'ala Tuhan nak wipi ya Tuhan wipi kat orang tu mana kata orang kaya lepas dia sedekah dia buat amalan yang kata waktu kelebihan dia ada arah nak tewas tak boleh macam tu so tewas lah nah kelebihan Allah Ta'ala itu pasti orang zaman itu oh zaman kita tak ada orang kaya orang sok tak ada lagi lah biasa dengar orang sok degi orang kaya buat pahala ada nah ada pahala. Dan orang kaya pun tak ada berasa kata nak ambil peluang kaya dia tu nak tewah. Tak tewah, nak tewah rasa. So segar cepat. Ada juga. Nah, bahkan benda tu dia dah jadi belenggu nak pergi lama ada. Ada lama. Nah, lama masuk syurga dengan sebab itu ada. Betul lah ayat lepas pada Tuhan kata, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukh." Ada ayat lepas pada tu. Orang PC bakhe, PC suruh orang bakhe, PC ni ni banyak celah air daripada Allah Taala. Nah. Atu nak ayat kata hakikat hidup kita. Kama dia benda-benda tu tu nak wil lepas daripada kena tipu lagu tu, gapo dia ubat dia. Ubat dia ada payah. Rekah ulama yang sebut nak ubat dia pertama kali ilmu. Dia kena reti, dia kena panggil ya kena reti leliam leliam syaitan leliam pesen nak kena dunia kena kita kena reti kena faham ilmu ni satu alat besar untuk nak jaga diri kita daripada tertipu sampai tu Islam daripada udara jahiliah sampai dulu nau ana ujar di rahal jahiliah tu satu ilmu tu orang Quran sebuah cerah ilmu jadi nur al ilmu nurun ilmu jadi cahaya orang tak lelah. Dia lagi lain tak nampak mana banyak sikit molek hudud tak nampak. Waktu Quran suluh tu, ah baru nampak kata ha ni molek ni hudud. Ilmu ni penting. Ilmu ya tu Quran, Quran yang ada. Tu ilmu sungguh. Hak lain bukan ilmu. Hak lain bukan ilmu sungguh. Ilmu sungguh Quran. Sampai tu kita mari pakak belajar dengar Quran, reti Quran, jadi paham hak sungguh-sungguh Quran, insya-Allah Quran ni lah boleh beki di kita, beki fikiran kita, beki hidup bagi kita jadi betul dengan hak sungguh. Nah, jadi betul sungguh. Orang ulama, orang sahabat dulu dengan ilmu, dengan Quran,
ubah daripada hitam putih, ubah. Kita kereda juga tapi tak ubah di hitam putih. Jadi kelabu-kelabu itu ya, kalau nak ubah tak boleh. Buku apa? Buku kita tak mana guna dia. Nah, kalau baca, baca saja. Kalau sorok sedak saja. Kalau ngaji, ngaji saja. Kalau pehe saja. Kalau buat, buat tak reti lah tak. Orang rajin buat, dia tak reti lah tak. Buat nama lah tak. Betul tak betul. Orang reti tak ada buat kerja lah tak. Jadi, pun salah. Jadi, cengak tu cengaknya dia tak masuk lock dia. Hak nama lock dia, kita reti, patut buat. Reti buat. Patulah baru terlepas pada tipu daya dunia dan tipu daya syaitan. Nah, itulah sekadar malam ni. Mudah-mudahan. Ya. Oh, macam apa? Ya, orang kita juruh tak kena ke tu? Berarti tengok, bila orang mati ni, juruh kita. Baca Quran week demo. Tak juruh. Subhanallah, baca Quran hadiah demo. Week demo. Oh, pahalanya mana baca Quran tu week demo? Ya tak tahu juga. Week demo lah. Satu huruf boleh 10 pahala. Week demo boleh. Tu duit nak week demo saya. Bila tengok, ambil Fatihah. Bismillah sampai waladhalin. Bila huruf tengok apa nyak ana, kita buka duit, kita buka harga. So tu 10. Dengan wui pahala Fatihah demo tu, dengan wui duit demo dengan harga sama dengan Fatihah dah. Saya hak mana dua tu? Wui demo mudah-mudah ya. Tu lah biar duduk seorang rumah tak ada biar tak ada kerja apa tak acah ni. Untuk diri tak acah ni. Kalau kita kata hak kita baca nak ridah ni baca sama lebih dah kita ni. Wui demo sesengok. Ha tu padah boleh kira. Boleh kira duit tak banyak. Wui demo sengok-sengok. Ni kita pun dadak sesak. Ha nak wui demo buat apa? Ha hak kita pun tak ada hak mana lagi. Palahnya ana tak? Baca Quran gitulah mana tak? Ha cik boleh nak wui demo dah hak kita pun. Akhirat esok lagi ya. Temu orang pun nak lari. Buku ni dah ni. Kau kata yauma yafirul mar'u min akhi, temu orang waras bini, mak pak anak bini, boy waras nak lari. Buku takut lupa amalan tu. Takut minta dekah, bagi kawin sikit weh, kawin tak cukup. Tak mau jumpa muka. Lah ni bakat borok bakat nak wi. Ayah kata tak tahu kau tu. Tahu kau kata nyok anak. Nah, kul huwallah sekaliku tu, kelebihan dia 10 juz Quran. Bapak wik demo mudah-mudah lah, bukan dia. Nah, ambil lah wik demo lah ni. Apa pergi pagi kita? Pak baca kuhalah wik kita. Ada wak tak majlis di rumah lah ni, kena baca kuhalah boleh sekata kali. Wik piang, wik aku. Wik apa demo? Amu baca, wik kemung. Amu baca kakak acau, mari kita kakak acau lah ni. Baca kuluhu, mau kita apa mari. Lepas tu niat, masing-masing. Ah boleh, ada apa? Duduk sore takut malah. Duduk amal-amal, maka acok. Satu kali sore. Pala, masing-masing. Main awi demo. Nah, ada benda tipu. Demo tipu tu. Nah, itulah sekadar lain ni. Nah, mudah-mudahan kita pakai jangan tipu. Nah, Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.